Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas materi Akidah Akhlak kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-8 Rukun Iman. Apa itu iman? Iman artinya percaya dalam hati, dibuktikan dengan ucapan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Sebagai seorang muslim, kita wajib percaya atau mengimani rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. Artinya, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberadaan alam semesta ini. 2. Iman kepada malaikat. Artinya, kita harus percaya kepada Allah yang telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. 10 malaikat Allah dan tugasnya. 1. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail membagi rezeki. 3. Israfil meniup sangkakala. 4. Israil mencabut nyawa. 5. Munkar menanya dalam kubur. 6. Nakir menanya dalam kubur. 7. Rakib mencatat amal perbuatan baik. 8. Atid mencatat amal perbuatan buruk. 9. Malik menjaga neraka. 10. Ridwan menjaga surga. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya, kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul. Nabi Daud alaihissalam, kitab Zabur. Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Qur'an. 4. Iman kepada Rasul. Artinya, kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Allah membimbing manusia pada ajaran agama yang benar. Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya ada 25. 25 Rasul. 1. Adam. 2. Idris. 3. Nuh. 4. Hud. 5. Soleh. 6. Ibrahim. 7. Lut. 8. Ismail. 9. Ishak. 10. Yakub. 11. Yusuf. 12. Ayub. 13. Syuaib. 14. Musa. 15. Harun.
16 Zulkifli, 17 Daud, 18 Sulaiman, 19 Ilyas, 20 Ilyasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, dan 25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Iman kepada hari akhir. Artinya, kita harus percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaitu berakhirnya kehidupan dunia. Namun manusia tidak akan mengetahui kapan kiamat itu datang. Hanya Allah yang mengetahuinya. 6. Iman kepada qada dan qadar. Artinya, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan kehendak Allah. Usia, rezeki, atau jodoh sudah ditetapkan oleh Allah. Namun manusia harus tetap berusaha. 7. Demikian pembahasan materi akidah akhlak kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah bab 8 rukun iman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.